yang dikeluarin itu lebih banyak. Perlu beli alat-alatnya yang harganya lumayan lah. Cuman aku mikir, anggap ini aku invest satu kali untuk jangka waktu yang lama, dan aku gak perlu berpatokan dengan syarat produksi dari percetakan besar yang biayanya ada minimal segala macam. Dan sebenarnya sih investasi paling mahal itu ya kalau ngerjain sendiri kayak gini ya waktu kita sih. Jadi balik lagi ke diri sendiri.